السميع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah melapangkan masa dan memberikan kekuatan kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan majlis ilmu pada malam ini akan berakhir pada pukul 10:30 sebentar lagi dengan saudara-saudari semua akan jatuh cinta dengan satu ayat yang akan menjadi tesis saya pada malam ini. Mengambil kira topik yang telah diamanahkan kepada saya yang tidak diumumkan oleh pengurusi, iaitulah memenangkan dakwah dengan musim natomba. Suatu topik yang sedang menggurunkan orang-orang kampung, namun hanya mahasiswa sahaja memahaminya. Memenangkan dakwah melalui sunnatullah, adakah saya menang? Itu topiknya. Dan tesis statement kita ataupun ayat yang akan menjadi rujukan kita, ya, kepada yang ada Al-Quran, alhamdulillah. Yang tidak ada pun tak ada masalah, ya. Ayat kita adalah surah yang mungkin jarang kita beli, tetapi malam ini saya harap anda akan sudi untuk merujuk, menampaknya dan menjadikan ia inspirasi untuk anda. Sebab pada ayat ini penyelesaian kepada banyak masalah umat Islam pada hari ini. Pada satu ayat ini, walaupun satu ayat saya kata, namun ia berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Cuma cukuplah satu ayat ini menjadi teras yang boleh dipegang oleh anda daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang akan berkomunikasi pada minggu ini sampai hotel semua penuh. Saya cari hotel pun dapat, hanya kerana dipenuhi oleh ibu dan ayah-ayah anda semua, alhamdulillah. Fatir, ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan saya. Wa minan nas wadh-dawab wal an'am mukhtalifun alwanuha kadhalik innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-ulama wallahu 'azizun hakim. Betul tak saya kalau saya silap? Wallahu innallah innallah azizun hakimun. Maafkan saya. Inna Allah azizun ghafur, yang berarti terjemahannya lebih kurang. Dan dari kalangan manusia dan binatang-binatang berkaki empat dan binatang-binatang ternakan yang ada pelbagai warna, demikianlah sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah adalah mereka yang berilmu. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Fatir 28. Baik, adik-adik semua, ayat ini ayat keramat, ayat ini ayat penting. Ayat ini bererti wa minan nas wad-dawa wal an'am mukhtalifun alwanuha. Di sini ada wawul araf, iaitu waw yang bermaksud dan, sesuatu yang bersifat dan, maknanya ada perkara sesuatu telah berlaku sebelum itu. Iaitulah suanda tidak boleh lari bila ada waw minan nas, ada waw di situ, wawul araf, maka anda tidak boleh lari daripada ayat sebelumnya. Untuk anda faham, ayat ini sedang berbicara tentang apa? Dan bila kita tengok ayat sebelumnya, yakni ayat 27, ia berbunyi alam tara. Annallah, tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah menurunkan hujan? Allah menurunkan hujan. Annallah menurunkan hujan, dan daripada hujan yang turun itu keluarnya tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan mukhtalifan alwanuha. Boleh baca tak ayat ini? Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi thamarat mukhtalifan alwanuha. Allah menjadi
Air yang turun itu tanah yang mati menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berbagai jenis, berbagai warna buah-buahan. Dan juga Allah beritahu kepada kita, di sana ada gunung ganang yang juga ada jalur-jalur yang ada pelbagai warna. Ila akhir ayat. Sehinggalah wa minan nas, termasuk juga yang pelbagai warna ini bukan sekadar buah-buahan, bukan sekadar gunung-gunungan, tetapi juga manusia, binatang buas dan binatang ternakan. So Allah berbicara tentang lima perkara, iaitulah buah-buahan, dan kemudiannya gunung-gunungan, kemudiannya manusia, kemudiannya binatang buas, dan yang kelimanya binatang ternakan. Kemudian di hujung itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikian yang benar-benar akan takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Adik, sila berikan perhatian. Ayat ini bermula dengan al-baqarah. Tolong perhatikan. Dan tolong perhatikan langit yang menurunkan hujan. Hari ini berapa ramai kalangan kita yang melihat sesuatu fenomena alam dengan penuh rasa ketakjuban, dengan penuh perasaan, lalu mereka berkata, subhanallahi adzabannar. Hari ini ramai orang yang melihat sesuatu yang berlaku di angkasa lepas dan yang berlaku di sekeliling mereka siang dan malam, ataupun pergiliran antara siang dan malam, mereka melihat tanpa ada sebarang perasaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melihat dengan satu keinginan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengatakan, sesungguhnya orang yang akan paling takut kepada Allah adalah orang yang ada ilmu. Kalau anda membaca tafsir Syekh Mutawalli Syarawi, beliau menyebutkan bahawasanya orang yang benar-benar takut kepada Allah berdasarkan ayat ini bukanlah mereka yang mengetahui hukum hakam syarak. Kerana ayat itu dan ayat sebelumnya Allah tidak menceritakan tentang halal dan haram. Allah menceritakan tentang perhatikan. Tolong perhatikan mula. Kamu dia pun tengok benar. Allah kata, perhatikan dulu sebab pada fenomena alam itu ada ada message untuk kamu. Ada language of God there. Hari ini kita tengok sesuatu tanpa sebarang perasaan. Maaf saya kata, mahasiswa yang sudah hilang tafakur, mereka sudah tidak mampu berfikir. Mereka, maafkan saya, masuk universiti hanya mereka sekeping ijazah, tapi mereka tidak bertafakur. Mereka tidak jadi orang yang berfikir panjang, melihat sesuatu merenung dengan lama. Sedangkan Allah Ta'ala kata, di antara ciri ulil albab, antara ciri orang beriman yang dapat label ulil albab di sisi Allah yang martabatnya tinggi, Allah Ta'ala kata mereka melihat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila. Mereka yang melihat langit dan bumi, mereka yang melihat siang dan malam, sehingga bila mereka renung lama-lama, mereka tafakur lama-lama, mereka tidak diganggu oleh notification Facebook, mereka tidak diganggu oleh notification Instagram, mereka tidak diganggu oleh gadget, mereka bertafakur begitu lama, lalu mereka terkeluar di mulut mereka, Tuhanku, kau pasti tidak ceritakan ini semua sia-sia, maka pelihara kami daripada azab api neraka. Macam mana tengok siang? Macam mana you tengok malam? Macam mana anda tengok bulan? Macam mana anda lihat bintang? Tiba-tiba anda boleh terucap perkataan, Tuhan pelihara kami daripada azab api neraka. Macam mana boleh dikaitkan fenomena alam yang berlaku, tiba-tiba boleh ada orang beriman rasa gerut dengan api neraka? Sebab
Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang yang memerhatikan sesuatu dengan ilmu. Dan Syekh Mutawalli Syarawi kata, ilmu di sini adalah ilmu tentang ayat-ayat kauniyah, bukan mengenai hukum hakam syarak berdasarkan ayat itu dan konteks ayat itu. Artinya Allah Ta'ala mahu dia didekati dengan ilmu, bukan macam segelintir orang, maafkan saya, yang mana dia suka menimbulkan benda-benda pelik untuk menyuruh orang kepada kembali bertuhan. Contoh, mereka mengatakan pada planet Mari itu tertulis perkataan Muhammad. Okey, baik. Kenapa you contek tiba-tiba membentuk perkataan Muhammad, tapi bila I contek dia membentuk seperti sincat ataupun membentuk objek lain? Kenapa you bila sambung-sambung membentuk perkataan Muhammad, tapi bagi saya cuma nak sambung dia punya padang pasir yang ada something yang ditemui oleh roh angkasa lepas di sana? Kenapa you sambung lebih nampak Muhammad sedangkan saya tak nampak macam tu? Adakah anda merasakan dengan kebetulan membentuk Muhammad, maka itu cara untuk mengembalikan pengumuman kepada kehebatan Rasulullah SAW? Setengah orang, subhanallah, awan berbentuk orang sedang sujud. Di bulan itu di atas seperti orang sujud, tapi setengah orang, kenapa kamu nampak macam tu, saya tak nampak macam tu. Setengah orang, dia suka menimbulkan sesuatu yang pelik. Oh, buku itu sedang rukuk, subhanallah, sila tegak naik, tanda subhanallah. Pada itu aku ada bismillah, okey, mungkin kebetulan. Tetapi dakwah itu sangat penuh dengan pertikaian, tidak selamat daripada pertikaian. Malu kita dengan orang yang bukan Islam sekiranya ini cara kita beriman. Allah Ta'ala pada hakikatnya dia akan menyembunyikan kebesarannya, hanya kepada ulil albab sahaja akan menemuinya. Kalau Allah mahu kita beriman, dengan mudahnya dia mendatangkan jerebu, lalu jerebu membentuk perkataan ittaqullah. Tapi kenapa Allah datangkan jerebu tanpa sebarang tanda-tanda pelik? Kenapa tadi Allah turunkan hujan tetapi awal yang menurunkan hujan tidak membentuk pun ushkuru ni'matullah? Sebab Allah Ta'ala telah menegur orang-orang Yahudi yang terlalu kagum kepada Ashabul Kahfi kerana mereka memviralkan berita bahawa sebenarnya mereka sahaja yang tahu tentang cerita pemuda-pemuda yang tidurnya 300 tahun. Allah kata al-hasibta anna ashabal kahfi wal raqib kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu ingat itu cerita paling ajaib kami boleh buat? Sa'id Qutb rahimahullah menta'likkan ayat ini dengan mengatakan sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan penciptaan malam dan siang jauh lebih ajaib daripada pemuda-pemuda yang tidur 300 tahun. Mengambil kira tafsiran ayat tadi, subhanallah. Masalah kita menggunakan pandangan mata kasar saja tanpa menggunakan pandangan mata hati. Bila berlaku sesuatu yang biasa, kita tidak mampu melihat secara luar biasa. Kalau kamu masih ingat lirik lagu dan apa ni, Open Your Eyes Maher Zain, dia ada buat satu lirik yang berbunyi, the greatest miracle is just in front of us, but you need to open your eyes and your heart. Jangan biasa nyanyi, susah. The greatest miracle is just in front of your eyes, but please do not open your eyes only, open your heart. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai contoh dalam surah Yasin. Apa yang kita tahu masa kita belajar sains tentang fenomena siang dan malam? Kita belajar malam terjadi kerana sebahagian muka bumi terselidur daripada cahaya matahari. Okey? Itu penjelasan sains. Alhamdulillah. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mahu kita jadi saintis tanpa agama. Sebab itu Allah kata, wa ayatul lahumul lail naslah minhun nahar fa idza hum muslimun. Anda baca dalam Quran. Dan di antara the greatest miracle yang sepatutnya manusia rasa, jangan duk tunggu bintang berbentuk wajah seseorang,
begitu typical minded. Kerana Allah kata sesungguhnya wa ayat, the greatest miracle, di antara tiga ayat dalam surah Yasin, Allah Ta'ala kata adalah penciptaan malam. Kita ni kadang-kadang malam datang pun kita tak rasa apa-apa. Oh, waktu untuk tidur, waktu untuk buat assignment. Itukah cara kita mukmin Muslim melihat fenomena ini? Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut kami ada dalam proses itu. Naslah artinya tangga. Saya menanggalkan pakaian. Saya salah. Fa'idha wa ayatul lahum anna wa ayatul lahumul laylu naslah. Di antara tanda kebesaran kami, kami cabut siang daripada malam. Di antara kebesaran kami adalah malam. Naslah minhun nahar. Kalau kamu perhatikan, hampir semua ayat-ayat tentang firman